kamu mainnya di rumah dulu ya. Lagian kan kamu bisa main sama Adele. Sekalian temenin Bang Jarwo dan Bang Sopo di rumah ya. Iya, Bun. Saya nggak lama kok, Bang Jarwo. Paling sebelum asar udah sampai rumah lagi. Oh ya, buat makannya Adele, udah siap ya, Bang? Tinggal tambahin air panas aja. Terus kalau Adelnya rewel, biasanya pengen ngemil, Bang. Adit udah tahu kok ada di mana cemilan Adele, ya, Bang? Iya, Bun. Siap-siap. Aman pokoknya, tenang aja. Din, Bunda jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dompet ayah ketinggalan. Oh, kelanjutannya gimana ya, Dit? Teman-teman jagat ini belum keluar lagi, Bang Sopo, komiknya. Kita tunggu aja, Bang. Sampai kapan, Dit? Bang Sopo harus menunggu. Adel lucu, Adel manis. Ayo, Adel. Ayo. Malah masuk kolong ini lho. Dit, ini Adelnya kok ya enggak mau makan ini lho. Padahal ini kan makanan yang disiapin sama Bunda. Del, makan ya. Oh, wes gini wae lah, tak masakin aja wes. Daripada susah nih, jangan-jangan Adelnya bosen nih sama menu yang ini aja. Wah, Adel mau tuh dimasakin Bang Jarwo. Oke, tunggu ya, tak masakin dulu. Tadi ya. Sopo, sekarang giliran kamu. Kamu yang nyuapin Adel nih. Tapi kan, Nggak usah pakai tapi-tapi. Laksanakan aja, kenapa sih? Gantian gitu loh. Sekarang tuh aku mau istirahat dulu, paham? Waalaikumsalam, Bun. Astagfirullah. Masya Allah. Tenang ya, Bun. Tenang ya. Semua bisa dijelaskan kok. Aduh. Yes. Wah. Kan udah sering Ane ingetin soal ngejaga amanah. Iya, Bang, iya. Maaf, tapi kan anu, saya kan tetap tanggung jawab, ya toh? Tanggung jawabnya udah bener, wo. Cuma ya, jangan bikin malu terus dong, ya. Iya, Bang, iya. Adit bantuin Bang Jarwo. Soalnya tadi juga Adit salah, nggak ikut jagain Adel. Nah, yang akur deh ya berdua. Ane tunggu di depan. Bang Jarwo, emang apa bedanya sih telur mata sapi yang dibikin Bang Jarwo sama telur mata sapi yang biasanya? Bunda juga sering bikinin ayah telur mata sapi. Tunggu dulu, Dit. Telur mata sapi Bang Jarwo ini spesial. Istimewa. Gini loh, ada ceritanya ini. Bang Jarwo itu punya temen, Dit, dari Pontianak. Tahu enggak Pontianak di mana? Tahu, Bang. Kalimantan Barat. Tepat. Nah, di Pontianak itu, dia itu punya gede, Dit. Jualan telur mata sapi doang, terus pakai nasi hangat dulu. Tapi, wus, gedenya itu waris banget. Bang Jarwo tuh penasaran nih resepnya tuh apa, bisa kayak gitu loh. Terus resepnya apa, Bang?
ternyata di resepnya itu adalah kasih sayang. Soalnya dia itu emang jualan buat orang-orang yang kantongnya tipis kayak aku gini. Nah sekarang kita bikin minyaknya wijen sama bawang putih, oke? Pantesan wanginya enak ya Bang Jarwo. Adit yang nyiapin nasinya ya Bang. Gitu toh, nanya mulu sana-sana buruan. Abisnya kalau Jarwo dimintain tolong masak ame-ane di kebon nih, alasannya selalu aja ada. Mau ngantar barang ke warung lah, udah dipanggil babah cang lah, yeah, macem-macem deh. Wah, kok sama ya Uring? Kalau Oe minta tolong Jarwo masak di warung, alasannya udah dipanggil sama Bang Haji, lagi disuruh sama Bang Haji, mau ngantar sayur ke pasar lah katanya. Jarwo, Jarwo. Iya. Ah, gimana Wok? Masakannya udah siap? Siap Bang Haji, ini bentar lagi beres nih loh, wes tenang aja, ntar juga pada ketagihan. Iya. Oh iya, tambah lagi ya porsinya. Kayaknya udah pada datang tuh. Si, maksudnya, itu. Waduh, lo ini kok banyak banget tuh yang datang. Wah, mesti ngebut ini masaknya. Sopo, Adit, ini bantuin lagi lo bikin telur mata sapinya. Ternyata Bang Haji gak bilang-bilang ini ngundang warga segala. Ayo. Aduh. Wes tapinya nanti udah. Pokoknya kamu siapin berasnya itu ya. Cuci dulu. Wes gak bilang-bilang tapi ya. Apa-apa lah. Ayo berani jangan.